Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Terimalah salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Sebelum kita beristirahat malam hari ini, sejenak kita mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita mempersiapkan diri, kita berdoa. Ya Allah Bapa, kami bersyukur karena Engkau telah memelihara hidup kami dan memberkati kami bekerja sepanjang hari ini. Saat ini kami mau merenungkan firman-Mu. Kami mohon kuasa Roh Kudus memampukan kami menghayati firman-Mu dan mempedomaninya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Renungan malam bagi kita sesuai dengan nas bacaan malam dalam Almanak HKBP tertulis dalam Injil Yohanes pasal 11 ayat 1 hingga ayat yang ke-16. Sebagai ayat pembimbing renungan yaitu ayat yang ke-15. Beginilah firman Tuhan. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Tema renungan kita adalah kita harus belajar percaya. Sahabat renungan malam Salom, tiga bersaudara warga kampung Betania bernama Maria, Marta, dan Lazarus adalah keluarga yang bersahabat dekat dengan Yesus. Ketika Lazarus sakit, Maria dan Marta mengirimkan surat pemberitahuan kepada Yesus. Ketika itu Yesus sedang melayani di daerah yang lain. Bunyi surat itu, Tuhan, dia yang Engkau kasihi sakit. Tentulah ada pengharapan Maria dan Marta agar Yesus menyempatkan waktu datang ke Betania untuk menolong atau menyembuhkan Lazarus. Tetapi mereka tidak menuliskan agar Yesus datang segera ke Betania. Mungkin Maria dan Marta dapat maklum akan kesibukan Yesus melayani warga masyarakat. Yesus sangat mengasihi Maria, Marta, dan Lazarus. Ketika Yesus mengetahui kabar sakitnya Lazarus, Yesus tidak segera mengajak murid-muridnya untuk pergi ke Betania, tetapi masih melayani masyarakat di tempat pelayanannya 2 hari lagi. Tetapi ketika Yesus di dalam kuasa ketuhanannya mengetahui bahwa Lazarus telah meninggal, Yesus mengajak murid-muridnya untuk segera berangkat ke Betania. Yesus berkata, mari kita kembali ke Yudea. Betania itu berada di wilayah Yudea. Murid-murid itu berkata kepada Yesus, Rabbi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana? Kemudian Yesus berkata kepada murid-muridnya, Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Sahabat renungan malam Salom, murid-murid Yesus tidaklah memahami maksud perkataan Yesus kalau Lazarus telah mati. Pemahaman mereka, Lazarus hanya tidur biasa. Maka mereka berkata, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Mendengar perkataan murid-murid itu, maka Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Artinya, pada waktu Lazarus masih sakit. Sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Mengadakan mujizat menyembuhkan orang sakit dan juga orang yang kerasukan setan sudah berulang kali diperbuat Yesus bagi warga masyarakat. Tentu mujizat kesembuhan orang sakit itu bermanfaat juga untuk meneguhkan hati murid-murid Yesus untuk mempercayai bahwa Yesus adalah Mesias, Juru Selamat yang datang dari Allah. Dan dalam rencana kasihnya,
Yesus ingin menyatakan lagi kuasa ketuhanannya yang lebih besar, yaitu ia akan membangkitkan Lazarus dari kematian. Pada nas selanjutnya, setelah nas renungan ini dijelaskan tentang mujizat besar yang diperbuat Yesus, yaitu membangkitkan Lazarus dari kematian, dari kuburnya, meski Lazarus telah 4 hari mati. Tetapi tidak sulit bagi Yesus untuk menghidupkan kembali Lazarus. Tentu mujizat hidupnya kembali Lazarus itu sangat membahagiakan, menghibur, meneguhkan iman Maria dan Marta. Dan banyak dari penduduk Betania dan orang-orang yang datang melawat Maria dan Marta menjadi percaya kepada Yesus setelah melihat mujizat itu. Tetapi khusus kepada murid-muridnya, Yesus menekankan bahwa melalui mujizat kebangkitan Lazarus dari kematian itu harus direnungkan oleh murid-muridnya itu dengan mendalam, agar mereka belajar untuk semakin percaya kepada Yesus, bahwa Yesus adalah juru selamat yang berkuasa menghidupkan orang mati. Sahabat renungan malam Shalom, Yesus menginginkan kita agar kita juga memberi perhatian yang sungguh-sungguh untuk proses belajar percaya kepada Yesus sang juru selamat. Kita memang sudah percaya. Kita sudah berulang kali menyaksikan iman kepercayaan kita. Aku percaya kepada Yesus Kristus. Tetapi kita diingatkan lagi agar sungguh-sungguh belajar percaya, supaya iman kita semakin teguh kepada Yesus Kristus. Percaya akan kasihnya, percaya akan kuasanya yang menopang, yang menghiburkan, memberkati, menyembuhkan, dan menyelamatkan hidup kita. Supaya iman kita tidak tergoyahkan, seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tertulis dalam surat Roma pasal ke-8 ayat 39. Dalam hidup ini kita masih menghadapi berbagai peristiwa seperti bencana, kedukaan, berbagai penderitaan dan kesukaran. Mungkin saja peristiwa-peristiwa berat itu menggoncangkan hati dan keyakinan kita, sehingga timbul pikiran meragukan kasih dan pertolongan Tuhan. Seperti yang dialami murid-murid Yesus setelah Yesus ditangkap dan dianiaya, kemudian Yesus disalibkan dan mati. Murid-murid Yesus sangat terguncang, tertekan dalam kesedihan yang sangat berat, dan juga tercekam dalam ketakutan terhadap orang-orang Farisi. Semua pengalaman mereka, di mana mereka telah melihat mujizat Yesus, juga telah mendengar firman yang telah diajarkan Yesus, terutama pemberitahuan tentang kematian dan kebangkitan Yesus, sirna begitu saja dari hati dan ingatan murid-murid Yesus. Sehingga sangat sulit bagi mereka memercayai kebangkitan Yesus dari kematian. Yesus pun setelah bangkit dari kematian, berulang kali menampakkan dirinya kepada murid-muridnya untuk menolong mereka belajar percaya. Demikianlah dalam hidup ini, ada peristiwa-peristiwa yang mungkin kita hadapi yang dapat menggoncangkan iman kita. Itulah pentingnya kita merenungkan dengan mendalam pertolongan yang diberikan Tuhan dalam kehidupan kita, agar ketika kita mengalami masalah besar, iman dan pengharapan kita tetap teguh kepada Tuhan Yesus. Pertolongan dan berkat yang diberikan Tuhan kepada teman dan orang di sekitar kita juga dapat kita renungkan untuk meneguhkan iman pengharapan kita, mempercayai kuasa dan kasih Allah
yang setia menolong, memberkati kita. Demikianlah renungan bagi kita malam hari ini. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa, kami telah mendengar firman-Mu. Kami mohon kuasa Roh Kudus yang memampukan kami untuk menghayati dan melakukan firman-Mu, agar kami belajar percaya dalam hidup kami, merenungkan dan menghayati pertolongan dan berkat yang Tuhan berikan bagi kami, sehingga meneguhkan hati kami semakin percaya kepada Yesus Juru Selamat kami. Ya Allah Bapa, berkatilah jemaat-Mu yang sakit, yang dirawat di rumah sakit, atau yang dirawat di rumah, agar mereka beroleh kesembuhan. Berkati dan lindungi semua pelayan kesehatan di rumah sakit dan di klinik-klinik, agar mereka sehat dalam melaksanakan pelayanan kesehatan. Berilah penghiburan bagi orang yang berduka, lepaskan mereka dari kesesakan, dan anugerahkan sukacita bagi mereka. Pelihara dan lindungilah kami sepanjang malam hari ini. Jauhkan mara bahaya daripada kami, dan bangunkan kami esok hari. Berkatilah kami melaksanakan pekerjaan-pekerjaan kami. Terima kasih Bapa, dengarkanlah doa kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang memelihara hidup kita selama-lamanya. Amin.